Assalamualaikum semua, selamat datang. Jumpa lagi dengan saya, tentu yang selalu memberikan tutorial seputar HP Vivo dan seputar HP Android lainnya. Oke, di kesempatan kali ini saya mau berbagi trik, yaitu cara menerjemahkan bahasa Jepang ke bahasa Indonesia, atau mentranslate dari bahasa negara lain ke bahasa Indonesia. Mungkin teman-teman pernah mendapatkan pesan dari orang luar yang kita tidak tahu artinya, dan kita bisa menerjemahkan dengan cara ini. Oke, langsung saja. Ini saya sudah persiapkan. Ini langsung masuk ke Google Chrome, langsung ke channel YouTube saya, karena di sini ada yang berkomentar berbahasa Jepang, langsung menggunakan trik cara menerjemahkannya. Nah, ini singkat saja, kita sedikit skip. Saya tunjukkan ini yang berkomentar menggunakan bahasa Jepang, teman-teman. Nah, ini dia, saya tekan tahan, saya salin lebih dulu. Ini saya tidak tahu artinya dan mau saya terjemahkan. Saya keluar, terus saya masuk ke WhatsApp. Saya mau terjemahkan di sini. Kita masuk ke sini dan ke komentar, kita klik, terus saya tekan ini, dan ini sudah saya bisa terjemahkan. Kita pilih bahasa Jepang ke Indonesia, terus kita tekan dan tahan, tempel. Nah, ini teman-teman, ini sangat berguna. Ini maksudnya sangat berguna. Jadi saya sudah tahu, tinggal saya balik balas dari Indonesia ke Jepang agar mereka juga paham. Oke, terima kasih. Terima kasih. Kalau video ini bermanfaat, silahkan dibagikan. Dan kita tahan ini, tekan tahan, kita salin juga, dan mau saya kirimkan, saya mau balas ke mereka atau ke orang yang berkomentar ini. Saya masuk lagi ke YouTube karena dari sini pun bisa dan mudah, karena berkomentar di channel YouTube saya. Nah, ini teman-teman yang tadi, sama saja, kita klik, terus saya mau balas sama dengan menggunakan bahasa Jepang agar sama-sama paham dan tahu artinya. Kita add dulu yang punya komentar, terus kita tekan dan tahan di sini, kita tempelkan. Nah, ini langsung kita kirim. Nah, maka antara komentar dari ini sama saya balas itu sudah sesuai dan nyambung. Nah, oke teman-teman, inilah cara menerjemahkan bahasa Jepang ke bahasa Indonesia. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Nantikan video saya yang berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.